Calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri pemutaran perdana film petualangan Serina 2 di kawasan Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Ganjar hadir bersama dengan istri dan anaknya. Menurut Ganjar, film yang dibintangi oleh Sherina Munaf dan Derby Romero itu memiliki pesan moral yang bagus, yakni tentang penyelamatan orang utan. Capres PDI Perjuangan itu pun mengaku seperti bernostalgia karena menonton prequel film tersebut sekitar 20 tahun yang lalu. Gimana filmnya Bapak? Dulu saya nonton berkali-kali, sekarang nonton serinya udah gede gitu ya. Dan yang menarik ya, pesan moralnya bagus banget. Bagaimana kita menyelamatkan orang hutan, kebetulan saya pernah ke sana. Jadi memang betul-betul sebuah cerita yang memberikan edukasi yang bagus. Kalau anak-anak nonton keren. Oh iya, iya.